بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah wa akhwati fid din, saudara-saudara seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke kaidah an nabawiyah Ats-Tsaniyah wal Arba'un yang ke-42 yaitu potongan kalimat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an di antara potongan kalimatnya <coughs> Nabi kita yang mulia bersabda inna dina yusrun sesungguhnya agama ini adalah mudah ya yeah. Demikianlah agama kita ini ikhwah. Di antara nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita bahwa Allah taala memberikan kita sebuah jalan agama yang seluruh ajarannya baik usulnya yakni akidahnya maupun furu'nya yaitu cabang-cabangnya seluruhnya mudah. Ini. akidah Islam akidah yang mudah, simple, sederhana mudah dicerna oleh orang yang memiliki akal yang sehat, fitrah yang masih bersih. Maka ia dengan mudah bisa memahami kaedah, kaedah tauhid di dalam ajaran agama kita. Keesaan Allah Azza Jalla mudah dipahami Bahkan orang yang paling sederhana di Arab Badui abad ke-6, abad ke-7. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Kecuali Allah Azza wa Jalla, mereka cepat sekali memahami. Ya? Lam, yalid wa lam tidak beranak. Tidak diperanakkan. Mudah dipahami. Berbeda dengan konsep katakanlah konsep trinitas gitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala saking membingungkannya. Ada 10 orang Nasrani Anda minta komentarnya, penjelasan tentang apa itu trinitas? Niscaya kata beliau ada 11 jawaban yang berbeda. Padahal cuma 10 ya? Yeah. Tapi ada 11 jawaban yang berbeda. Tidak ada yang menakjubkan kata beliau ini adalah sebuah teologi yang mereka akui sulit dipahami tapi mereka meyakini itu. Bagaimana memahami Trinitas itu ikhwan? Kata Syekhul Islam kalau ada 10 orang Nasrani pasti ada 11 jawaban. Ya berbeda dengan akidah kita yang mudah. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Dan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan-perumpamaan yang mudah dipahami sehingga mudah diterima. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran law kana alihatan apa itu di seandainya ada tuhan selain Allah azza Jalla, kata Allah la fasadata maka bumi ini alam semestanya akan chaos atau ayat Allah taala beri perumpamaan daraballahu mathalan rajulan fihi syurakaun mutasyakizun wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyan mathala kata Allah apakah sama seorang budak Yang dikuasai oleh beberapa orang yang bersekutu tapi sedang ribut. Tuannya ada empat. Nah, tuan ini sedang ribut, sedang bertengkar. Lalu bayangkan bagaimana kondisi budak ini punya empat tuan yang sedang berselisih. Kalau masih bersemangat nggak apa-apa. Dengan kata-kata dengan Allah, rojulan salaman li rojulin. Seorang laki-laki budak dikuasai oleh hanya satu orang budak tuan. Kata Allah hal yastawiyani, masalah apakah sama perumpamaan ini mudah. Logik konsep ke akidah kita ini. Kecuali orang yang sudah menyimpang fitrahnya. Ya. Eh. Hadirin yang melakan Allah azza wa jalla. Uh, kemudian uh, apalagi penyembah berhala kan? Mereka punya banyak tuhan. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah yang semua berhala ini punya spesifikasi. Tuhan, ada berhala yang khusus untuk jodoh, ada berhala untuk rezeki, ada berhala untuk menolak bala, macam-macam berhala. Jadi kalau ada satu yang berhalanya tidak ada, dia bingung yang mana ini. Oleh karena hadirin yang Ka Allah, sujallah, agama ini sungguh uh, mudah dan inilah uh, apa kaidah kata beliau di sini. Kaedah yang merupakan kaidah yang sangat agung dan inilah fitrah agama kita. Maka ikhwan tidaklah orang yang sulit melaksanakan agama ini kecuali pasti ada yang salah dalam praktek pengamalannya. Ya, kita dapati ikhwani ada uh, Nabi SAW wasallam disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrain illa akhadha aisarhuma man lam yakun ma lam yakun fihi ism kata kata Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah di Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan dua perkara kecuali kata Aisyah beliau pasti memilih perkara yang lebih mudah selama tidak mengandung dosa di dalamnya karena itu Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ada riwayat Muaz ad bin Jabal pernah memperlama jadi imam. Lalu ada salah seorang jamaah ya karena kelamaan dia salat sendiri. Dia, dia 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 sujud rukuk sendiri. Kata orang-orang kamu munafik. Oh enggak saya enggak munafik. Maka sebelum maka besoknya dia lapor kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah kami ini petani di siang hari kami kerja di kebun Muad bin Jabal mengimami kami salat isya membaca surah Al Baqarah ya yeah. maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah manggil Muad bin Jabal ya Muad apa canun anca apakah engkau ingin menjadi membuat orang membuat fitnah ingin membuat orang lari dari agama ini Subhanallah. Juga disebutkan dan ruwet yang lain dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an ada seorang laki-laki datang kepada Rasul wasallam Ya, kata beliau ya Rasulullah sesungguhnya ya, saya sering terlambat datang ke masjid berjamaah. Kenapa? Karena imam kami ini memperlama bacaannya. Jadi saya sengaja datang karena dia pengen datang itu pas imam mau ruku. <laughs> Maka lihat ikhwani Allah wa yakum. Kata perawi hadis ini yaitu sahabat Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat marah dalam memberi peringatan kecuali pada hari itu. Beliau naik ke mimbar dan bersabda, Inna minkum munafirin. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat lari manusia dari agama yang mulia ini. Ini bahaya, ikhwan. Ya ini. salla bin nasi, faliyata Siapa di antara kalian yang mengimami salat manusia, maka hendaklah dia alia paliyata hendaklah dia memperingan. di belakangnya ada orang lemah, orang tua yang sepuh. Ya. Yang mungkin ada ya sudah sepuh tulang tulangnya sudah rapuh dia lama kuat berdiri. Wal kabir ad lemah, mungkin sakit. Ya, kalau al-kabir sepuh, Kemudian hajar ada orang yang punya hajat. Ya mungkin dia ada janjian dengan orang, ada hajat manusia atau mungkin dia ingin ke, ke kamar mandi. Ya tidak bisa menahan beser begitu, lain ya, tidak boleh. Ya maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa ini kaidah yang sangat agung di dalam agama kita. Kaidah yang seharusnya namun jangan disalahgunakan kaidah ini. Ya, karena ada orang kalau dinasihati untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka mengatakan bukan agama ini mudah. Jadi sengaja mengambil semua pendapat-pendapat ulama yang ringan-ringan. Kata para ulama siapa yang selalu mengambil yang ringan-ringan dari seluruh pendapat, maka Allah mengumpulkan seluruh keburukan pada dirinya. Tidak ada ulama yang tidak pernah terpleset, pasti ada mungkin keliru dalam mengambil dalil hukum. Ya. Contoh misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan boleh seorang menikah tanpa wali. Ini ada pendapat yang mengatakan bukan sebarang ulama. Imam Abu Hanifah ya akhwah. Ya. Tapi ini salah, nggak boleh kita mengatakan saya kan ada yang mengatakan ada khilaf ustadz, boleh kita mengatakan. Lalu ada juga pendapat boleh tidak ada saksi. Wah itu. Jadi itu gampang, boleh tidak ada saksi, tidak ada mahar, tinggal datang bawa akhwat. Saya sudah nikahin kamu, masuk hotel yuk, sudah selesai. Keburukan luar biasa. Karena ada rambut itu, semua yang mudah-mudah diambil. Yang, yang membolehkan musik diambil. Padahal mazhabnya sendiri mengharam kalau dia nggak ambil. Jangan, ini kita ambil mazhab yang membolehkan musik. Eh. Oleh Al hadirin Allah ini tidak seperti itu. Ya, namun ya barang siapa yang mengambil agama ini dari Al-Qur'an As-Sunnah menurut pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ia akan dapati agama ini sangat mudah. Ya. Uh, hadisnya panjang ikhwah ya, kalau boleh kita bacakan semua hadisnya. Ya, Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan agama ini mudah. Walai il ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang yang hendak menyusahkan agama ini, tasydid melampaui batas. Ya, banyak istilah orang yang melampaui batas seperti pertama al-ghulu. Ya halal kitab la taghlu. Ini juga perbuatan melampaui batas karena ikhwan, setan itu datang dalam dua bentuk. Pertama ifrat, berlebih-lebihan. Bentuk kedua tafrid menyepelekan. Ada orang yang mungkin tidak mempan dengan menyepelekan. Orangnya bagus, mustalzim sama agama, mutamasik dengan agama. Maka syaitan datang dalam bentuk apa? Ifrat. Lebih-lebihan di apa? Di, di, di apa? Di diberi syubhat sehingga dia berlebih-lebihan dalam beragama. Ada orang yang memang ya ini ada juga yang tafrid disepelekan agama, ini orang yang biasanya lemah imannya. Ya udahlah, nggak usah lah. Ini kan cuma sunnah ini. Nah ada yang berlebih-lebihan. Nah ini dua-duanya senjata setan ya, ikhwan Hati-hati kita ini. Ada yang makanya ya ada orang yang lagi belajar ya ini setan datang dalam bentuk apa? Ah ini bisa jadi kalau dia salah memilih guru agama, salah dalam memilih pengajian, akhirnya apa melampaui batas dalam beragama. Nah ini setan datang dalam bentuk itu. Ya setan juga datang dalam bentuk apa? menyepelkan Ini yang banyak. Gak usah sholat ke masjid. Inilah banyak macam-macam. nah -macam. <tuh> hadirin. Yang di Allah Azza Nah kata Nabi. Illa ghalabah kecuali dia akan kalah. Ada seorang sahabat saya lupa. Uh, datang kepada Nabi SAW. Saya ingin puasa. Uh, kata Nabi. Ya sudah. Uh, puasa Senin Kamis. Saya lebih dari itu apa puasa tiga hari dalam sebulan lebih dari itu bisa ya Rasulullah ya sudah Senin Kamis lebih dari itu saya bisa ya Rasulullah kata Nabi SAW tidak ada lagi yang lebih baik kecuali puasa sehari dan puasa tidak itu puasanya Nabi Daud in topnya puasa sunnah makanya orang yang sudah puasa sunnah pak eh, puasa Daud tidak perlu lagi puasa asyura tidak perlu lagi puasa yang Senin Kamis karena ini paling top karena ada orang sat kalau Senin uh, saya puasa Daud pas asyura atau pas wukuf apa puasa arafah gimana Ustaz? Saya bilang nggak, nggak perlu lagi. Antum sudah paling top. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu setelah lama kelamaan sahabat ini menyesal, kenapa saya tidak pilih kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berat. Karena dia sudah berjanji Rasul saya bisa dari. Maka ya ikhwan lihat lama-lama orang yang berlebihan pasti akan kalah, pasti akan bosan, pasti akan lemah futur lama-lama. Karena melampaui batas. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan. Fasadidu wa qaribu. Maka berlaku tepatlah dalam beragama. Ya, ini sesuai sunnah. Yeah. Jangan menyeleweng dari sunnah. Ini penjelasannya. Ya. Yeah. Wakaribu kalau tidak bisa maka minimal mendekati sunnah. Jangan terlalu jauh dari sunnah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, inilah prinsip ya uh, dalam agama kita ini yaitu adinus dinus ada mulharat menghilangkan segala kesulitan. Tapi ikhwan uh, ya azza ni wa yaqum uh, diantara bentuk kemudahannya ikhwan ya azza ni Allahu disebutkan uh, di sini. adalah uh, bahwa seluruh syariat yang dibebankan kepada kita uh, secara zat mudah, zatnya ibadah perintah itu mudah, sholat lima waktu misalnya sangat mudah, yeah. hanya lima kali dalam sehari. Kalau katakanlah kita sholat 10 menit, berarti kita hanya butuh 50 menit. Ini mudah karena 24 jam, gak sampai satu jam kita sholat ya khawat. Itu pun dibagi-bagi waktu. Coba kalau satu jam langsung kayak sholat terawih, berat. Itu sebabnya Rasulullah SAW cuma beberapa malam berterawih bersama para sahabat. Kata Nabi SAW, aku khawatir Allah Ta'ala akan mewajibkan sholat ini. Berat ya khawat. Maksimal sholat maghrib 10 menit tadi. kita. Ya. Apalagi ikhwan pensyariatan sholat itu apa disyariatkan tahun ke-10 atau ke-11 setelah kenabian. Coba lihat nih Allah Ta'ala ketika membuat syariat ini pelan-pelan bertahap. Di Mekah belum ada syariat kecuali sholat Sebelum adanya sholat lima waktu, salat malam. Wajib. Ya iwal muzamil kumil illa qalila. Tapi kelamaan-kelamaan kemudian dinasakh. Tidak wajib. Allah Ta'ala akan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya sudah, yang muda saja. Uh, Sa'alima alima an apa? Alima anna minkum apa itu? Uh, Marza wa akharuna yadribuna fil ardu. Ya betul, wa Sabil. Ada di antara kita yang cari nafkah, ada yang berperang, maka dikurangi. Akhirnya apa? Uh, turunlah Isra Mi'raj. Sebelumnya sholat hanya pagi dan petang saja. Kalau nggak salah dua rakaat dua pagi dua petang. Ada khilaf ulama. Kemudian setelah Isra Mi'raj baru sholat lima waktu. Itu pun dua rakaat dua rakaat. Enggak kayak kita sekarang, empat isya, empat zuhur, empat asar. Dua rakaat dua rakaat Nanti setelah ke Madinah, ah, baru yang dua rakaat ditambah dua. Berarti empat. Kecuali maghrib dan subuh tetap seperti itu. Coba bayangkan, sepuluh tahun setelah wahyu turun, belum ada perintah sholat seperti sekarang. Subhanallah, lihat nih bagaimana mudahnya agama ini. Kalau langsung, subhanallah, kaget itu orang-orang Arab. Salat Jumat juga setelah di Madinah yeah. dalam pelaksanaannya pun juga banyak keringanan ya yeah. uh, kita nanti lihat keringanannya sekarang uh, uh, kemudian uh, puasa sebentar lagi kita puasa awalnya puasa wajib hanya puasa Ashura sekali setahun hanya sehari perintah puasa adalah tahun kedua hijrah jadi sekitar 15 tahun setelah ayat pertama turun itu pun setelah ayat itu turun puasanya model nggak kayak kita. Bagi yang mau puasa silahkan, yang tidak mau, tapi Allah katakan wa khairul lakum. Kalau kau berpuasa itu lebih baik. Ah kemudian turun lagi ayat paman syahidaminku Ah itu sudah mulai wajib, tapi tidak seperti sekarang. Jadi orang dulu berpuasa agak berat, jadi mereka terakhir makan ketika mau tidur. Jadi kalau antum sudah sholat isya lalu ketiduran bangun jam 10 malam sudah tidak boleh lagi makan. Jadi nggak ada imsaknya ya mulai puasanya ketika bangun bangun jam 2 berarti udah mulai imsak. Tak boleh lagi. Lalu kemudian Allah Taala hapus lagi ya kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakum sampai kata Allah makan dan minumlah sampai muncul fajar sampai sekarang jadi bertahap ikhwah ya bertahap Perintah puasa, itu pun perintahnya sangat mudah sekali setahun, itu pun hanya siang hari jamaah, ya, mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Itu pun makan dan minum dan hubungan suami istri tidak, bukan puasa uh, bicara, apalagi puasa apa itu sebagainya orang-orang lain ada puasa, puasa nggak boleh bicara, nggak boleh beraksi, nggak boleh nyalain api, masih boleh semua, mudah sekali semua orang mudah melakukan puasa ini. Itu pun ada perintah sahur, tasaharu, bersahur kalian, ada dalam, ada keberkahan. Itu pun ada perintah menyegerakan berbuka. Ma'ajjalul fitr kata Nabi, la yazalun nazu khair. Semua segas, uh, uh, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Pelaksanaannya sangat mudah ya kawan. Sehari setahun itu pun dari pajar sampai kita belum pernah lihat ada orang pak ada orang meninggal gara-gara susah lagi puasa meninggal biasanya mungkin nggak ada penyakit yang lain, tapi gara-gara puasa toh nggak ada. Bahkan saya dengar ada seorang yang kemana-mana orang Arab kemana-mana nggak 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 sembuh, sampai dia ke mirga apa kata dokter yang dia bilang di agama mau ada obatnya, apa itu puasa. Yeah. Subhanallah. Alkaraikhwan uh, ya ya Kemudian juga Bahkan di ayat puasa itu Allah Ta'ala katakan Yuridullahu bikumul yusr Wala yuridu bikumul Allah menginginkan kemudahan Dan Allah tidak menginginkan Al-asr kesulitan Zakat Nah sekarang Hanya dua setengah persen jamaah Subhanallah Dan itu pun jenis hartanya tertentu Tidak semua jenis harta Zakat mal Yaitu uang emas dan perak, pertanian itu pun tidak semua, hanya jenis-jenis pertanian disebutkan. Kemudian ternak itu pun juga tidak semua, ayam tidak masuk. Ya, kemudian apa lagi satu? Perdagangan dan yang dikeluarkannya dua setengah persen dan itu pun harus idle selama haul satu tahun hijriah kita miliki. Kalau berkurang tengah jalan maka anda lepas dari kewajiban zakat. Sangat mudah zakat ini, Ya dua setengah jumlahnya sedikit sekali dua setengah persen yeah. haji oh, sekali seumur hidup ikhwah dan pelaksanaannya juga ada tiga model tergantung keadaan setiap ada yang ifrat ada yang kiran ini lebih mudah menggabungkan umur dan haji dalam satu pelaksanaan yang paling mudah lagi tamattu bahkan nabi saw memerintahkan kita untuk bertamattu ulama mengatakan yang paling optimal adalah tamatu dan karena ini yang paling ringan Lihat ini paling ringan. Kata Nabi tamatuk kalian. Nabi melaksanakan haji kiran. Tapi Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk kiran. Eh apa tamatuk? Karena ini yang paling mudah. Datang umrah lalu lepas kain ihram. Lalu tamatuk bersenang-senang. Sampai tanggal 8 suri Yang paling mudah. Rasul SAW memilihkan kita syariat manasik yang paling mudah. Itu pun wajib bagi yang mampu. Manistata'a ilaihi sabila. Jadi nggak usah sampai ngutang. Saya kemarin ada orang pemilik travel Ustaz bagaimana ini? ada yang dari bank nawarin pinjaman untuk umroh ini. Saya bilang nggak boleh. Karena apalagi haji. Wah yang mampu. Kalau yang mampu nggak usah berutang hanya untuk itu. Karena syariatnya hanya yang mampu saja. Makanya ada yang bertanya ya Rasulullah Afikul kulli am, Apakah setiap tahun Nabi diem. Diulang lagi. Ya Rasulullah Afi kulli am. Kata Nabi kalau saya bilang naam. Lama kalian tidak akan sanggup ini ya, ya Jadi pelaksanaan haji pun juga sangat mudah ya, tidak terlalu berat. Ya tawaf sa'i tidak terlalu berat. Ya yang berat karena ada orang yang sudah berkali-kali haji masih pengen lagi sehingga menumpuk di sana. Kemudian di dalam bab muamalah Yeah. Oh ya, yeah. sebelum sampai ke sana kita lihat banyaknya pengurang, Ya Belum lagi ikhwah, dalam pelaksanaan ibadah, ibadah seperti ini, terkadang ada orang yang digugurkan kewajibannya dalam keadaan tertentu. Ya, yeah. orang yang safar gugur kewajibannya untuk salat Jumat. Yeah. orang yang apa hujan gugur kewajibannya salat berjamaah. Ada wabah seperti sekarang ini, gugur kewajibannya sholat berjamaah. Eh. Orang yang saf musafir, ya juga gugur kewajibannya untuk melaksanakan puasa. Lebih Afdol dia tidak berpuasa. Yeah. Kemudian pengurangan kadarnya, ada yang betul-betul digugurkan seperti tadi. Ada yang hanya dikurangi kadarnya. Seperti sholat, yang tadinya empat rakaat, boleh dikasar jadi dua rakaat. Ya. Yeah. Bahkan ya akhwan boleh juga dijamak sekaligus di kasar. Wah ini mudah sekali. Ya. Yeah. Bahkan boleh diqada di tempat di ya apa di waktu yang lain. Bahkan ada kewajiban bisa ditukar dengan kewajiban yang lain ketika mengalami kesulitan, yaitu apa? wudu. Tidak mampu berwudu tayamum. Ya, yeah. Kemudian juga mendahulukan ini bentuk-bentuk kemudahan ya mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan, ya sebetulnya Tapi boleh seperti jamak takdim asar belum masuk waktunya, tapi boleh kita lakukan sekarang demi ada maslahat namanya jamak tak takdim, ya atau menangguhkan nah, jamak takhir ta salat duhur kita boleh tangguhkan jadi jamak takhir ta saya pernah bawa sebuah perusahaan pergi suatu, terus ada ekspatriat dua tiga orang itu orang bule Dia tahu kita, oh, dia tanya kenapa kamu nggak sholat ini No 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 kita sudah jamak tadi. Wow. Dia pikir agama ini kok susah sekali lima kali. Ternyata bisa ya, oh ya. Dia takjub melihat agama kita ini bisa, ya dikira ribet sekali. Ya, saya kemarin dua hari yang lalu, sehari yang lalu ya, saya mengislamkan orang Amerika di masjid dekat rumah. Ya, Alhamdulillah ya bisa paham ya. Dia, dia pikir agama ini ribet katanya. Ternyata mudah. Agama ini mudah. Karena datang dari Allah Azza Jalla. Allah Ta'ala adalah Rahmanur ar Rahman Ar Rahim. Ya. Yeah. Kemudian Rasulnya juga disipati dengan ya, yeah. Ar Rahman. Bil ra'ufur rahim. Al-Quran juga di kitab rahmat. Ya. Yeah. Disebutkan oleh Allah Azza Jalla, Al-Quran adalah rahmat, kasih sayang. Ya. Al-Quran yang hadirin mulai Allah Subhanahu Wa Taala ini, atau juga bisa dalam bentuk perubahan, ya, bentuk perbuatan berubah sesuai dengan uh, keadaan dihadapi. Seperti salat ya, ada namanya solat khawf. Ketika menghadapi musuh berubah, makanya Khalid bin Walid, ketika masih musyrik, Ketika Nabi SAW mau, apa namanya, berangkat uh, kalau gak salah umrah Hudaibiy, ya, umrah yang pertama. Ya, Khalid, Khalid uh, kata Khalid, tunggu, kita tunggu mereka sholat nih. Karena orang Islam kalau sholat mereka lengah, kalau udah sujud kita serang dia. Ternyata Allah Ta'ala lebih dahuluan memberitahu Rasul, ini sholat khawatir caranya. Kaget Khalid, ternyata dirubah sub ya apa namanya uh, yang yang sub pertama itu sujud yang sub kedua tidak menghadap kaget Khalid bin Walid nggak jadi perang ternyata ini Lihatnya, tadinya Khalid bilang kalau mereka lagi sujud mereka nggak ngelihat apa apa kita serang ternyata Khalid kaget melihat ternyata sholatnya berubah ya bukan sholatnya berubah artinya tata caranya berubah sesuai dengan keadaan waktu kondisi perang jadi subhanallah jamaah apa yang membuat sulit Islam ini Kadang Islam? Kadang-kadang karena itu tadi perbuatan berlebih-lebihan. Apa ya ki? Bid'ah. Bid'ah ini yang membuat beban kaum muslimin jadi berat karena ada suatu perbuatan yang diada-adakan, yaitu bukan syariat tapi dianggap syariat. Maka berat ini. Ada teman yang tinggal lama di Mekah. Dia bilang Ustaz, masya Allah di rata-rata orang di sini, masya Allah apa mudah bersedekah. Makanya saya lihat ya, negeri yang paling banyak charity-nya itu Saudi Arabia Katanya, Allah alam, nyumbang aja nyumbang ini. Karena di sana nggak banyak pungutan-pungutan, ada peringatan ini nyumbang, ada peringatan ini nyumbang. Beban banyak. Bayangkan ada satu kampung kata ada teman. Ustaz di kampung kami kalau Rabiul Awal itu ada semacam kayak kewajiban bikin maulidan di setiap rumah dan itu harus ngadain sawah kalau nggak bikin kayaknya malu sama tetangga wah ini kamu nggak cinta rasul sehingga harus ngutang kiri kanan ini yang bikin syariat ini terasa beban karena ada orang yang membuat ibadah ibadah dan ibadah beban nah kalau ditambah tambah berat jadinya ikhwah. nah ini yang merusak kemudahan dalam Islam sehingga kadang-kadang orang ribet amat sih jadi Hmm. Syariat sholat berjamaah mudah Tapi kadang-kadang selesai sholat Imamnya baca doa panjang Ada orang pengen segera pulang Gak enak meninggal karena doanya lama banget Kadang-kadang sholatnya satu menit Doanya sampai setengah jam Padahal justru berdoa di dalam sholat Bukan setengah selesai sholat Belum lagi antara azan dan komat Kadang-kadang ada sholat ini Orang mau berzikir, orang mau berdoa gak jadi Kenapa? Makanya betul kata Al Hasan bin Atiyah rahimahullah tidaklah orang mengadakan bidah pasti akan melenyapkan sunnah dan Allah tidak akan mengembalikannya sampai hari kiamat. Jadi kalau muncul bidah sunnah pasti lenyap. Orang mau berdoa kata, kata Nabi antara azan dan komat doa tidak ditolak tapi muazinnya salawatan bahkan nyanyi nyanyi yang kadang kadang nyanyi nyanyi mana itu ya orang mau berdoa orang terlambat datang zikir berjamaah keras keras ya Orang yang mau sholat masbuk gak bisa sholat, kenapa? Nah ini yang bikin kadang-kadang ya kuah nih, merusak keindahan, kemudahan Islam adalah perbuatan yang diada-adakan. Kenapa? Karena beban baru. Ya, bikin beban yang carunya tidak diperintahkan, makanya kaedah. Di antara bentuk kemudahan dalam agama kita bahwa di antara kaedah dalam masalah ibadah adalah kaedah asalnya, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu dia. Jadi jangan dibalik. Ah nggak apa-apa, nggak ada yang melarang kan? Ya memang betul enggak ada yang melarang. Kemarin ada orang setiap mau azan pak, dia baca macam-macam. Terus ada ikhwan kita negur pak, langsung aja azan pak, nggak usah baca. Uh, lebih banyak bacaannya daripada azannya. Dia bilang, ah, memang ada yang melarang. Ada larangannya enggak katanya. Daripada saya dangdutan. Nah, lihat ini kaidah, pegang erat-erat kaidah ini. Agak perintah ibadah, tunggu perintah baru kita lakukan. Kalau enggak bebannya banyak banget kita ini. Ya, tapi itulah tadi ya, kita kadang-kadang yang penting niatnya. Nah, ini. Ya. Kata para ulama manistah sana, barang siapa yang menganggap baik sesuatu berarti dia telah menuduh Rasulullah. Kata Imam Malik rahimahullah, Barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang Allah dan Rasulullah tidak Rasul SAW tidak pernah melakukannya, berarti dia telah menganggap Rasul SAW mengkhianati risalah ini. Dan ini khwana wa Jadi mudah sekali. salat berjamaah mudah. Ya, peringan jamaahnya ringan, beringankan salat ini. Ya. Baik hadirin bahkan ya akhwani ya, ya Allah wa iyyakum ada orang yang sedang dikerubungi ketika dalam safar kata Nabi kenapa dia ya Rasulullah dia berpuasa Ya yeah. kata Nabi suruh dia berbuka Ya yeah, tidak boleh kata Nabi halakal mutanattiun celakal orang yang terlalu melampaui batas Ya yeah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala uh, selanjutnya diantara uh, kata beliau di sini uh, oh ya itu tadi dalam bab muamalah ya dalam bab muamalah dalam bab muamalah kaidahnya lebih lebih enak lebih mudah karena kaidah dalam muamalah boleh ya sampai ada dalil yang mengharamkannya jual beli munakahat apa saja itu boleh ya sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, makanya kalau dalam muamalah ada bukunya Ustadz Erwan di Ta'ala ya harta haram ya. Yang tahu kalau sudah menguasai itu ya, udah. Yang penting yang jadi kalau dalam muamalah yang haramnya ya tahu pak. Selama tidak termasuk dalam haram ini ya sudah lakukan. Mudah kenapa? Muamalah manusia luar biasa mendominasi kehidupan kita bermuamalah berhubungan dengan tetangga berhubungan dengan ini maka Allah Ta'ala mudahkan apa? Boleh hukumnya sampai ada dalam makan dan minum. Asal hukumnya semuanya boleh. Jadi kalau ada sesuatu benda atau makanan, kita nggak tahu hukumnya. Cari aja apa ada termasuk yang haram nggak? Kalau tidak, boleh halal dimakan. Jangan dibalik dalam masalah mu'amalah, pokoknya haram semuanya. Tidak, dibalik. Asalnya semua haram, asalnya semua benda ini halal, sampai ada dalil syariat yang mengatakan itu haram. Nah, ini termasuk kemudahan dalam beragama. Ya, dalam bab menikah juga. Ya. Ya Allah Ta'ala membolehkan kita menikah lebih dari satu. Ya. Dan ini Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Maslahat bagi kita. Ikhwan. Allah paling Allah tahu bahwasanya laki-laki ada orang yang tidak cukup istrinya satu. Ada orang yang mungkin butuh istri dua ketiga maka maka di maka dibolehkan tapi tidak boleh banyak banyak empat saja. Waduh Ustaz, jangankan empat satu aja. <laughs> nah ini kawan ya wa bahkan ya memberi nafkah kepada istri juga ya, mahar dimudahkan. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik walima adalah walima yang mudah. Pernikahan yang mudah, maharnya ringan. Tapi kita meribet-ribet kan. Coba lihat pak akad nikah di Indonesia ini. Wuh ribet banget pak. Orang mau menikah itu aduh. Ya harus di hotel, harus ada. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini juga memudahkan banyak orang. Undangan harus ini, dia harus di hotel, harus begini. Belum lagi adat-adatnya ini. Kadang-kadang lebih mahalnya di situ. Saya enggak kadang-kadang kok ribet banget kita mau menikah. Padahal cuma akad nikah mahar boleh hanya dengan cincin, kata Nabi walaupun dengan cincin perak. Walima aulim walau kata Nabi bikin walima walaupun hanya dengan kambing satu, murah. Tapi kita bikin ribet apa yang bukan agama dimasukkan ke dalam agama. Mudah sekali agama ini dalam bab mu'amalah. Taib hadirin yang dimilaka Allah Zuljalla. dan uh, apa namanya contoh terbaik di dalam masalah ini adalah Rasulullah Wasallam karena kita dapati ada uh, orang selain Nabi, para ulama, mungkin ada yang sangat keras dalam beragama. Tidak bisa jadi contoh. Mungkin dia untuk dirinya sendiri ya silakan. Tetapi contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Lekat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW contoh terbaik. Ya, dan karenanya ya akhi Rasulullah SAW marah kalau ada orang yang melampaui batas. Tiga orang datang ke rumah Nabi SAW. Setelah mereka mendengar bagaimana ibadah Nabi, lalu mereka mengatakan siapa kita ini? Kita ini enggak diampuni dosa kita. Nabi SAW sudah diampuni dosanya. Kita harus lebih dari itu. Maka salah satunya mengatakan saya ingin sholat tiap malam, tidak mau tidur. Satu lagi mengatakan saya ingin puasa, puasa wisol. Ini dilarang dalam agama kita. Puasa terus menerus. Yang satu mengatakan saya ingin saya tidak ingin menikah. Rasulullah SAW menegur mereka. Kata Nabi SAW, antumul kata kau tadi yang bilang begini-begini. Ama wallahi la ahsyakum wa Demi Allah aku yang paling takut, aku yang paling bertakwa kepada Allah. ini tapi aku asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku kadang tidak berpuasa. Wa usalli wa arkus. Saya salat malam tapi saya juga tidur. Wahatazau nisa dan aku berpuas eh, dan aku menikah dengan ya, apa banyak wanita. Paman an sunnati siapa yang tidak suka dengan sunnah ini agamaku ini maka bukan dari saya. Dia Nabi menafikan karena akan ada orang-orang yang akan berlebih-lebihan dalam seperti ini. Ya maka Nabi saw. Inilah sunnahku jangan melampaui batas. Ya tadi. Ada dua setan datang dalam bentuk dua. Yaitu ifrat berlebih-lebihan. Dan di setiap agama ada. Orang Yahudi berlebih-lebihan dalam Uzair. Orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa AS. Karena itu Nabi mengatakanlah tu truni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku. Sebagaimana Nabi Isa dilebih-lebihkan. Katakanlah abduhu wa rasuluh Katakan Muhammad hamba dan rasulnya. Tapi kita ini kadang-kadang begitu ya. Berlebih-lebihan kepada orang soleh ya sehingga kita melampaui melampaui batas sudah masuk waktu itu ya? masuk waktu sudah Masya oh, insyaallah tidak terasa uh, saya kasih karena kita tidak boleh lama-lama pak ya satu menit saja uh, ada kholosa oleh karenanya uh, diantara uh, kaidah dari, dari hadis ini ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajibu taysir. Ya, jadi kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dalam Islam itu ya kesulitan di mana ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah pasti ada kemudahan di situ. Ini orang yang tidak bisa salat berdiri dimudahkan boleh salat duduk. Ada yang tidak bisa berwudu ada tayamum. Semua kesulitan dalam beribadah kepada Allah di sana ada kemudahan. bahkan yang haram bisa jadi halal kalau dibutuhkan seperti makan daging babi tapi kalau tidak ada lagi lapar di tengah hutan adanya celeng maka boleh dimakan kesulitan pasti ada kemudahan kemudian juga Allah taala katakan Fattakullah masta taktum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kesanggupan kalian baik hadirin uh, khulasanya kemudian di sini law, law, lawit taban nasuddin Allati syara'ullahu lazalat masyak wal anat. seandainya manusia mengikuti agama ini sesuai dengan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kesulitan akan hilang, kemudahan akan datang. Bagi orang yang tahu agama, dalil, tahu sunnah, ya kuat mudah bagi mereka. Kadang-kadang kita ini, karena tidak tahu agama, maka kita beragama berlebih. Makanya itulah pentingnya. Makanya dia mengatakan al-qasda, al-qasda, sederhana, sederhana. Tablugu, kalian akan sampai. Lanjutan ayat ini, lanjutan hadis tadi. Sederhanakanlah, ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini yang paling mudah. Ya ini kaidah. Kemudian at syar'i al -ql. Ya, kemudahan syariat ukurannya adalah naqli, dalil bukan perasaan. Ini tadi tidak boleh, wah ini kan agama mudah, tidak. Dalil yang jadi kemudahan adalah dalam bentuk ada dalil yang mungkin. syariah. Ya, maka fitrah yang bersih ya, maka ini yang insya Allah akan merasakan ya agama yang mudah ini karena Al Quran agama kita ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Hada wallahu a'la wa a'lam sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.